buat anak-anak muda yang hobi nongkrong-nongkrong, ngobrol kongkow-kongkow dengan teman-temannya. Ini bagusnya tua juga boleh aja sih, karena banyak abg tua. Ini kalau malam sih lebih bagus lagi ya, karena ada lampu-lampu. Romantis ya Bu ya? Iya. Kayak kita sekarang. Lalat banyak. Mungkin karena ini di nuansa kebun ya, kalau banyak lalat wajar aja. Tinggal lilinnya. Minta lilin aja ya. Lilin malam-malam kali Bu. Bukan Bu, ini lilin ulang tahun maksudnya Bu. Ini ada di sini nih. Lilin ulang tahun teman-teman ya, bukan lilin tanah putih. Lilin saya. Gimana dimsumnya Bu? Biasa aja sih. Lebih enak dimsum yang biasa saya pesan di langganan saya. Ya. Ini punya langganan Bu. Oh ada dong. Ya. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Lovely Dewi. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih. Dulu buat kopi yang kemarin viral teman-temannya kebun latte, tempatnya daerah mana tadi ya, tempat saya nah di sini tempatnya di kebun jati teman-temannya, viewnya ada yang outdoor semua sih, cuma ada yang nggak pakai atap maksudnya apa ya, ini buat teduh lah ya, ada yang nggak pakai. Ada saungnya juga, ngelesehan di atas ada, cuma buat person satu meja buat berdua. Kalau ini di dalam bawah bisa rame-rame teman-temannya. Menunya nanti coba kita lihat cek favoritnya apa. Ya ikutin terus. We'll be right back.
coklat, coklat itu, baru cabai itu, ini roti bakar kebun. Isinya dalamnya telur, katanya sih ini yang spesial di sini ya, teman-teman ya. Kentang goreng. Kentang biasa. Kopi pandan. Dan ini kopi kebunnya yang spesial di sini juga nih. Cobain dulu ya. Pesan manis. Karena kita bawa anak-anak, pesan manis kita pesan. Dimsum. Cobain lah ya kopinya. Ini tempatnya bagus buat anak-anak muda yang hobi nongkrong-nongkrong. Ngobrol kongkow-kongkow dengan teman-temannya. Ini bagusnya tua juga boleh aja sih, karena kan banyak abg tua. Ini kalau malam sih lebih bagus lagi ya, karena ada lampu-lampu. Romantis ya Bu ya? Iya. Kayak kita sekarang. Oke, kalau gitu kita nikmatin makanannya nih ya. Kita cobain dulu. Kita dim semuanya. Kita cobain roti yang favorit. Kenyang makanannya. Ini makanan Maroko masuk apa? Telurnya berasa, ada keju-kejunya gitu. Iya, ada telurnya. Cuma mungkin kalau yang biasa, ya biasa kali ya. Kita sih biasa, karena bukan favorit, bukan menu favorit saya. Rotinya biasa aja. Rasa roti seperti biasa lah ya, bisa di bulan. Yang banyak teman-teman ya. Apa pak? Ya. Lalat banyak. Mungkin karena ini di nuansa kebun ya, kalau banyak lalat wajar aja. Tinggal lilin minta ya. Lilin aja ya. Lilin malam-malam kali bu. Aku ngerti bu. Bukan bu. Ini lilin ulang tahun maksudnya bu. Ini ada dimsumnya nih. Lilin ulang tahun teman-teman ya, bukan lilin tanda kutip. Ibu sayang. Gimana dimsumnya bu? Biasa aja sih. Lebih enak dimsum yang biasa saya pesan di makanan saya, ya. Ini punya langganan bu. Oh ada dong. Yahoo! Kita punya endorse. Kapan-kapan dibantu. Nah teman-teman, kita sudah selesai ngopi. Ngopi sudah panas. Waktunya kita bayar dulu mau pulang ya. Oke, yuk kita udah selesai ngopi ya. Ini kita habis 244.000. Kopinya lumayan harganya ya. Kalau menurut Mama Dewi, kopi lah menurut karena itu. Karena dirasa sih biasa aja. Biasa. Kopinya kopi pandan, kopi kebun itu 18.000. Buat saya emang kalau buat pasaran kopi segitu masih wajar ya. Hasenut katanya kopi favoritnya, tapi harganya lumayan juga teman-teman ya. Menurut saya sih mahal, 27.000. Rasanya B aja teman-teman. Terus cappuccino ice 25.000. Saya kira 1.000 teman-teman, ternyata ada 4 ya. Sama B aja. Terus ini mungkin yang kurang enakin dimsumnya teman-teman ya. Kayaknya adik salah teman-teman ya. Dalam arti terus kopang kayak enggak kurang berasa lah, B aja ya. Kopang yang kebunnya sama ropang coklat itu sih masih mending. Kentang goreng nggak selembut kayak yang brand itu, McD. Buat semuanya keseluruhan kita review, mungkin kalau dikasih bintang 1 sampai 5 kita kasih berapa mah?
tiga aja katanya. Ini bagusnya dari tempatnya aja teman-teman. Kalau menurut kita berdua ya, emang tempatnya bagus, cocok buat anak-anak muda, kongkong-kongkong gitu ya. Tapi kalau malam mungkin view-nya lebih. Nah bagus. Kalau malam lebih bagus karena ada lampu-lampu hias malam ya. Oh ini karena lagi viral, jadi ramai banget. Tuh lihat tuh mobil tuh, mau parkir di belakang kita. Oke teman-teman, cukup sampai di sini dulu ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen di bawah. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.